Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kopi saset. Kopi saset apa saja yang paling laku? Nah, ini yang pertama adalah Kapal Api Mik. Harga perentengnya grosir biasanya jualnya Rp10.500 atau Rp11.000, ecernya Rp1.500. Lalu yang kedua ada Indocafe Mik. Indocafe Coffee Mik. Ini perentengnya Rp12.000-Rp12.500. Harga ecer satunya Rp1.500. Kemudian ada kopi yang paling laku nomor 3, White Coffee, Luwak White Coffee. Ini yang punya lambung biasanya suka kopi white. White coffee. Perenteng grosir Rp10.500. Eceran satunya Rp1.500. Jadi banyak ya ini misalkan dari Kapal Api, dari Wings. Terus selanjutnya yang keempat itu ada kopi Gudai, ini dari Kapal Api. Gudai perenteng Rp10.500, eceran Rp1.500 satunya. Banyak varian. Warnanya merah, putih, biru, hijau, coklat ya. Kemudian yang kelima kopi ABC Plus. Ini yang eceran Rp500 atau mungkin 1000 ya, tergantung ya. Perentengnya 4500. Selanjutnya kopi Topless sama dengan ABC Plus. Nah, kalau Topless itu dapat gelas, eceran 500, perenteng 4500. Jadi kopi itu banyak sekali variannya. Cuma di sini kita bahas yang wajib ada. Kemudian yang wajib ada adalah kopi yang murni tanpa gula dari Kapal Api. Ini sangat laku, dari yang kemasan kecil 2.500 atau 3.000, 5.000, 12.500 sampai 21.000 atau 22.000 yang kemasan tanpa gula. Selain itu ada kopi, ini belum kepajang, yang itu kopi ABC Susu dari Kapal Api, 10.500, eceran 1.500, dan Fresco Kopi Susu eceran 1.000, harganya 9.000, isi 12. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wajib ada di toko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.